Presiden Joko Widodo dikabarkan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah pada akhir pekan ini. Kepulangan Presiden dikabarkan untuk membahas persiapan pernikahan putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Diketahui Kaisang Pangarep akan menikah dengan Erina Gudono pada Desember 2022 mendatang. Kabar soal kepulangan Jokowi di Solo dikonfirmasi oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Teguh menuturkan Jokowi memiliki acara di Solo dan Yogyakarta. Ia tidak merinci soal detail acara tersebut. Namun, diperkirakan Jokowi akan menemui calon besan guna membahas pernikahan putranya. Sementara itu, sejumlah pas pampres tampak masih berjaga di sekitar kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari pada Sabtu pagi. Selain itu, ada pula personel gabungan dari TNI dan Polri yang turut berjaga. Adapun kabar pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono santer terdengar belakangan ini. Namun, sejauh ini belum ada kepastian informasi soal tempat yang dijadikan sebagai lokasi pernikahan. Kaisang dan Erina diketahui memiliki domisili yang berbeda. Kaisang masih berdomisili di Solo, sementara Erina merupakan warga Yogyakarta. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!